Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan ini. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Kebenaran firman-Mu senantiasa kami rindukan, karena dari firman-Mu kami belajar memahami kehendak Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan. Dari firman-Mu inilah kami akan tetap teguh menjalani kehidupan ini. Biarlah Engkau terus bersama dengan kami dan menolong kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini, saudara-saudara, dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu di hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Haleluya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, jangan berhenti. Da ammu takdang. Ada peribahasa, saudara-saudara, yang mengatakan, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Banyak orang yang ceritanya saja banyak, selalu mencibir,
mengolok-olok, dan memutarbalikkan fakta. Tetapi saudara, jangan pernah berhenti melakukan yang baik. Ada juga ungkapan lama sering kita dengar mengatakan bahwa jikalau hal yang baik dilakukan, maka biasanya selalu saja ada kekurangannya di mata orang lain. Sebab masing-masing orang memiliki pertimbangannya. Saudara-saudara yang kekasih, demikian juga ucapan orang kepada Saul di ayat 27 bacaan kita. Tetapi orang-orang Drusila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Ya, ada beberapa orang yang menolak jikalau Saul yang menjadi raja, dan masih banyak lagi ucapan yang tidak baik mereka katakan karena mereka memang tidak menyukai Saul. Ketika Saul akan diangkat menjadi raja, ia iba melihat bangsa Israel yang akan diserang oleh bangsa Amon, sehingga ia berdiri dengan jantan mati-matian membela bangsa Israel. Itu jugalah yang akhirnya membuat hati Allah berkenan, sehingga menetapkan Saul menjadi raja bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam menjalani tugas sebagai raja, Saul mengambil sikap diam mendengarkan hinaan dari orang-orang. Sebab Saul mengetahui bahwa tanggung jawab pada dirinya itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab yang ada pada diri kita, terlebih yang berkaitan dengan pelayanan, baiknya kita tekuni saja, saudara-saudara, dengan ketulusan hati dan dilakukan dalam kebenaran. Ya, selalu saja ada orang yang berpikir jahat, menanggapi dengan tidak baik terhadap apa yang baik yang kita lakukan. Dengan cara mereka menyebarkan hal yang tidak baik tentang kita. Ya, hoax. Tetapi saudara-saudara, jangan karena hal tersebut lalu fokus kita terganggu, bahkan membuat kita berhenti melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yang penting, semua yang kita lakukan berdasar di dalam iman. Karena itu, saudara-saudara, kita diajak bahwa mari kita semua bersama-sama untuk terus tekun mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan kita. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang disebut orang, jangan pernah berhenti untuk melakukan yang baik, untuk melayani. Sebab kehidupan kita ini adalah milik Tuhan, dan kalau Tuhan memberi kesempatan kita melayani, mari lakukanlah pelayanan kita dengan sabar, dengan tekun dan kuat. Maka daripadanya kita akan memperoleh anugerah, kasih dan berkat Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti melayani. Teruslah fokus pada Tuhan, Dia menuntun kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi bagian yang utama dalam hidup kami dan topang kami untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Berkati kami semua, saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini. Kami semua Tuhan terus jaga sehingga kami tetap kuat, tetap teguh, tetap sabar dan semangat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berkati semua anak-anak-Mu yang terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Berkati dalam pendidikan. Berkati persiapan menghadapi ujian nasional. Biarlah Tuhan mengasihi mereka, memberi kepandaian, dan mereka dapat mengikuti ujian nasional dengan penuh sukacita. Berkati pekerjaan jemaat-Mu. Biar kami tekun mengerjakan. Berkati kehidupan kami, kami percaya damai sejahtera Tuhan bersama dengan kami. Dan Engkau memberkati bangsa kami, berikan hikmat agar pemerintah memerintah dengan adil dan bijaksana. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, dengan berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Topang agar mereka kuat dan tegar. Dan kami percaya mereka mampu melepaskan diri dari setiap masalah yang melilit. Dan akan menemukan jalan keluar dalam kasih Tuhan.
dan juga sukacita, sukacita yang kami rasakan Tuhan sempurnakan. Kasihi kami, biar kami tetap tekun untuk terus mengikuti renungan harian sehingga kami memperoleh hikmat dan memahami kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini doa kami, dengarkan. Semua kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Pasti melalui firman ini saudara-saudara terberkati. Tetap kuat dan semangat menjalani hidup ini. Tuhan, gunung batu, kota benteng kita mengasihi kita. Salam sehat.